Hai guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini aku mau unboxing kado-kado yang aku dapat pas aku ulang tahun. Gak tau kalian udah nungguin video ini atau enggak, tapi anyway, aku buat video ini sebagai kenangan-kenangan aja. Siapa tahu juga dari kado yang aku dapat itu bisa nanti jadi ide buat kalian kasih ke teman kalian kalau misalnya ulang tahun. So, keep on watching. Kado pertama yang aku bakal tunjuk itu dari dede aku. Sebenarnya itu ada cerita lucunya behind story-nya. Kayak aku sama dede aku tuh gak pernah kasih kado selama ulang tahun. Biasanya aku yang kasih ke dia, tapi dia gak pernah kasih aku. Terus aku bilang, "Dek, tahun ini kita tukeran kado gimana?" gitu kan. Terus kayak kalau misalnya tukeran kado kan harganya sama gitu ya. Misalnya kayak aku beliin dia 100.000, dia beli aku juga 100.000, kayak gitu kan. Jadi kayak rasanya tuh beli sendiri gitu. Terus aku bilang kayak, "Yaudah, kita main gamsuit ya. Yang kalah tambah 20.000 ke yang menang." Nah, udah gitu ya udah main. Silakan tebak siapa yang kalah, guys. Saya yang kalah. Jadi akhirnya aku nambahin dia 20.000. Jadi aku harus beliin kado dia 100.000, dia beliin aku 80.000. Karena kalau misalnya 100.000 buat dia katanya kebanyakan. Jadi ya udah 80.000. Eh udah deh, aku cari tas-tas di Shopee yang harganya murce-murce. Aku seneng banget sih, tapi udah gitu ya udah. Terus dia juga cari kado yang dia mau gitu. Udah gitu udah selesai. Pokoknya kita udah beliin satu sama lain. Oke, kita langsung masuk ke kadonya. Jadi yang pertama itu ada tas ini. Aku tuh nggak punya tas warna putih, guys, yang bentukannya kayak gini, yang kayak gini. Nggak gitu kelihatannya. Nih, kayak gini guys tasnya. Cantik kan? Lumayan lah. Nah, ini kayak tasnya ya kira-kira kayak gini lah guys. Terus, aku juga beli ini. Ini tuh kayak tas mini gitu. Aku lupa sih harga berapa, kayak murah. Tapi bahannya lumayan banget dan warnanya juga cantik. Ini juga aku, apa, kan tahu sendiri lah ya tas Shopee itu harganya murah. Kayak, kecil banget dia. Untuk styling aja gitu, soalnya aku nggak punya banyak tas, jadi kayak tas aku tuh itu aja terus, itu aja terus, jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli tas aja. Soalnya kayak kalian tau kan rasanya dimana yang kayak kalian tuh pengen ngeluarin uang buat beli ini, tapi kalian nggak pengen gitu loh ngeluarin uang sendiri gitu, jadi akhirnya kayak yaudahlah tunggu ulang tahun aja deh, baru nanti minta dikadoin gitu. Gitu. Oke, okay, move on. Next dari Cisheni sama Cimanda. Ini tuh sebenarnya tuh tradisi gitu. Jadi kayak kita tuh langsung nanya aja, langsung nembak kayak, "Eh, ulang tahun mau apa? Kirim link Shopee." Kayak gitu. Jadi yaudah ini yang aku minta. Pertama itu aku minta omelette pan karena aku sama ini tuh aku tuh suka banget loh telur. Dan kayak aku tuh cinta mati sama omelette. Tapi sama ini tuh aku gak bisa masak karena aku gak punya pan ini gitu loh. Ada yang pan bulat tapi kayak gak ada yang bawahnya tuh datar gitu. Ya udah anyway, akhirnya aku minta ini dan dapet. Ini dari Cisheni. Nah, kalau yang ini tuh dari Cimanda. Ini tuh lipstick kalogram yang ada di True Beauty. Kalian tau lah ya harusnya kalau misalnya nonton. Ini aku sekarang lagi pakai nih. Ini yang shade 04, yang Daily Talk. Jujur packagingnya tuh bagus banget. Kayak so cantik. Kayak tutupnya glitter guys, jarang banget sumpah kayak ada yang tutup ya glitter-glitter kayak gini. Cantik banget sumpah. Lanjut lagi, ini tuh dari Nicole atau NCL underscore squish. Ini terus dia ada minta titipin surat nih. Lucu banget. Thank you Nicole. Sama kita sama guys, lucu ya. Nah, ini tuh tas kecil guys, tas mini yang aku tuh udah iming-iming pengen banget, cuman aku gak rela belinya. Ini kecil banget tuh, kayak segede muka. Ini juga untuk kayak styling-styling baju aja gitu guys. Nanti ditunggu ya foto aku kalau misalnya aku udah pakai. Oke. Lanjut. Ini dari temen kuliahku yang nanti aku bakal sekelompok skripsi sama mereka. Ini juga aku udah iming-iming dari lama, ini tuh sendal. Aku tuh gak punya sendal cewek, jadi ya ini aku dapet. Belum tahu. Cantik banget jujur. Aku kasih tunjuk sebelah aja ya. Tuh. Bagus banget gak sih, guys? Oh ya, terus aku juga udah dapat kado dari
Cinita. Aku dikasih sambal, cuman sambalnya sekarang tuh udah di kulkas di bawah, jadi aku nggak bawa naik. Itu ada 4, ada 4 sambal aku dikasih, banyak banget, sumpah. Yes, stok sambalku tuh nggak pernah habis ya guys. Cinita tuh selalu supply terus gitu. Thank you Cinita. Nanti aku bakal tunjukin fotonya di sini. Pas aku dapat sambal, aku ada foto soalnya. Next, aku dapat dari Aurel, itu tuh pembersih brush makeup. Karena brush makeup tuh susah banget guys dibersihin. Kayak aku tuh kalau mau bersihin brush makeup tuh mesti pakai sabun batang bayi, dan itu tuh encok banget gitu, kayak di sana bersihin terus satu kayak gitu. Nah, terus aku nemu bentuknya tuh cairan. Thank you, Rel. Saya si Aurel juga langsung nanya aku kayak, "Nick, mau apa?" kayak gitu. Sebenernya lucu sih, kayak makin kesini tuh kayak kita tuh udah gak surprise-surprise lagi gitu loh. Kayak soalnya kayak gimana ya, kayak kita tuh udah sama-sama makin lama makin gede, kebutuhan kita tuh juga udah mulai makin banyak gitu. Jadi kayak ya udah kita langsung nanya aja mau apa gitu, biar gak salah beli kan, daripada nanti yang terima gak suka gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut ke beberapa kado terakhir. Ini adalah kado-kado yang sama semua tapi beda model. Tebak apa itu? Betul sekali, Funko. Dari dulu aku tuh koleksi Funko. Jadi terus sempat stop karena financially broke atau bokek. Jadi aku sempat stop, cuman sekarang aku koleksi lagi karena aku enggak mau ketinggalan koleksi Avengers yang OG-nya. Soalnya udah mulai susah dicari karena mereka juga udah enggak lanjutin filmnya gitu kan, kayak rata-rata udah pada gitu. Anyway, ini yang pertama itu ada Spider-Man. Ini tuh dari Jess atau teman kuliah aku juga. Terus dia ada tulis note-nya, note-nya lucu banget. Anyway, kita kasih lihat barangnya. Oh, keren gak sih guys? Sumpah, ini Spider-Man yang Iron Spider. Detailnya ya agak mantul sih, sorry ya. Terus aku dapet wishlist habis Iron Man yang I Am Iron Man. Gila, ini aku dikasih sama Pinggi, Pinggi Slam X, thank you so much. Ini yang dia I Am Iron Man. Oh, ini dari Angel. Ini dari Angel atau Jill Spam X. Ini yang Hulk, yang dia apa makan taco. Kalian inget gak sih, pokoknya ada scene yang dimana dia makan taco terus dia pegang terus taconya pecah karena dia terlalu kuat. Kalau nggak salah inget, lucu banget yang ini. Thank you Angel. Next, ini dari Kastev atau Latent Toys. Kalau kalian spammer selama apa pasti kalian tahu. Kita buka. Ini the last OG dari Avengers yang aku belum punya, dan sekarang akhirnya aku complete. Tada! Black Widow yang terakhir. Thank you Kastep. Jadi sekian unboxing kado ulang tahun aku. Yay! Thank you yang udah kasih, thank you juga yang udah nonton. Semoga kalian suka video ini. Anyway, video kali ini selesai dulu di sini. Thank you guys so much for watching. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dadah, see you guys in next video.